Saudara, tahukah anda bahawa ketinggian sesebuah bangunan boleh mempengaruhi perubahan waktu solat walaupun berada di kawasan sama? Perinciannya kita langsung sahaja bersama Haili Izzati dari Kompleks Islam Putrajaya. Silakan Haili. Ya Nurul, baru-baru ini Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan dengan kerjasama bahagian penyelidikan Falak JAKIM serta Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM melakukan kajian perubahan dan perbezaan waktu solat di Menara Merdeka 118. Menara Merdeka yang memiliki ketinggian 678.9 meter itu dinobatkan sebagai menara kedua tertinggi dunia selepas Burj Khalifa. Menurut penolong pengarah kanan bahagian penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Syahril Azwan Hussein, perubahan ini berlaku kerana kadar penglihatan terhadap matahari terbenam akan berubah mengikut ketinggian. Jadi kita buat kajian ini supaya mereka yang bekerja di bangunan-bangunan tinggi, terutamanya bangunan yang melebihi 400 meter, sebagai contoh di Menara PNB ini, sebagai contoh waktu solat maghrib itu adalah bertepatan dengan syarak, iaitu kalau waktu maghrib ni yang kita faham adalah matahari terbenam masuknya waktu maghrib. Jadi seorang individu yang berada 400 meter di atas tu akan mengalami matahari terbenam lebih lewat daripada mereka yang berada di ketinggian 0 meter lah. Kajian dilakukan dua kali, iaitu pada minggu pertama dan ketiga Februari. Antara kajian yang dilakukan adalah dengan mengambil gambar dan video ufuk matahari terbenam serta menilai faktor cuaca di lokasi. Hasil kajian akan dibentang dalam mesyuarat jawatan kuasa Falak Syari'i peringkat wilayah persekutuan sebelum penetapan waktu yang tepat diputuskan. Mengurus masa antara ibadah dan tugas harian ketika Ramadan penting supaya kedua-dua hal berkenaan dapat dilaksana dengan baik. Apatah lagi Ramadan adalah peluang untuk menggandakan amal ibadat kerana bulan itu ibarat lupuk pahala. Membaca Al-Quran sangat sinonim sepanjang menjalani ibadah puasa di mana umat Islam diseru untuk memperbanyakkan bacaan kitab suci itu. Namun begitu, ramai yang terikat dengan kerja dan komitmen hingga menyebabkan masa terluang untuk membaca Al-Quran juga terhad. Kita lihat pada ketika ini, pergerakan masa itu terlalu cepat. Kita bila kita masuk hari yang pertama, tiba-tiba dah kita rasa dah cukup seminggu, dan cukup sebulan, cukup setahun, terlalu cepat. Jadi kesibukan dan juga perkara-perkara yang mengganggu kita untuk kita mendekatkan diri kepada Al-Quran itu banyak. Jadi yang patut kita buat, yang pertamanya ialah kita patut sentiasa membaca surah Wal Asri Innal Insana Lafi Khusr. Sebab Allah Ta'ala sumpah dengan masa, menunjukkan bahawa masa itu adalah satu yang sangat berharga dan kita patut menjaga masa itu dengan sebaik-baiknya. Jadi bagaimana kita nak menguruskan masa itu, itu terpulang atau bergantung juga kepada mujahadah kita. Persiapan sebaiknya perlu dilakukan bagi mencapai sasaran mengisi masa membaca Al-Quran sepanjang Ramadan. Antaranya melatih diri membaca kitab suci itu dengan konsisten walau sekadar sehelai muka surat sehari. Selain berusaha mengawal diri mengelakkan perbuatan yang sia-sia. Tadika berkonsepkan sunnah dengan persekitaran dan pembelajaran Islami di kawasan bandar semakin menjadi pilihan ibu bapa bekerjaya. Dengan fokus menyediakan pendidikan berkualiti menerusi modul Islamik, rangkaian Tadika Bir Air merangka program Islamik dan sunnah bukan sahaja dalam bentuk akademik, malah untuk pembentukan akhlak dan keperibadian mulia. Visi Tadika Bir Ali ialah untuk pelajarnya mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi membantu melahirkan rasa kecintaan terhadap baginda.
Sunnah kita terapkan daripada awal, kita nak mempersiapkan foundation kanak-kanak ni daripada peringkat awal lagi untuk menghadapi cabaran yang lebih besar diorang pada masa akan datang. Modul sunnah di mana dalam setiap rutin kita, kita ada amalkan adab dan sunnah Rasulullah SAW. Kita ada aceri, kita ada bersugi, kita ada hadis satu minggu, satu hadis dan amalan-amalan setiap amalan Rasulullah. Walaupun sekecil-kecil amalan pun kita perkenalkan kepada anak-anak untuk diorang mengenali Rasulullah dan mencintai Rasulullah SAW. Pelbagai program dan rutin dirangka di mana pelajar boleh mempraktikkan amalan Rasulullah SAW di rumah bersama seisi keluarga. Kat sini konsep kita memang kita kenakan setiap minggu satu sunnah, setiap minggu satu aktiviti. Jadi setiap pelajar tu satu minggu belajar satu benda, diorang terus adaptasi dalam rutin harian. Jadi bila diorang dekat rumah pun, ibu bapa pun memang cakap diorang boleh buat. Walaupun perkara yang baru seperti bersugi kan, tapi diorang dah tahu kebaikan bersugi dan sebagainya, jadi tak ada masalah lah untuk budak-budak ikut. Berita itu mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Terus bersama Nurul untuk lebih perkembangan berita wilayah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Haili, terima kasih atas perincian itu.